Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Bu Dewi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Yuk, sebelum kita mulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Kak, pada hari ini kita masih di bab 1, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung. Dan waktu minggu yang lalu kita telah membahas tentang huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul hurufnya dan juga membaca huruf hijaiyah bersambung dengan berharokat fathah, kasrah, dan dhammah, dan juga huruf hijaiyah bersambung berharokat tanwin yaitu fathatain yang bunyinya an, kasratain bunyinya in, dan dhammatain bunyinya un. Itu adalah harokat tanwin. Dan pada hari ini Kak, kita akan belajar melafalkan huruf hijaiyah bersambung berharokat sukun dan berharokat syiddah. Kakak bisa lihat di buku paket kalian di halaman 5 ya, buku paket PAI. Baik, Bu Dewi akan jelaskan. Yang pertama, melafalkan huruf hijaiyah bersambung berharokat sukun. Ya, sukun adalah tanda mati ya Kak. Seperti ini tandanya. Nih Kak, cara bacanya itu huruf sebelumnya dibaca lebur ya Kak ke dalam huruf yang ada tanda baca sukunnya. Contoh ya Kak, Baderun, dal yang sukun ya Kak. Ajarun, jimnya yang sukun. Amrun, mim yang sukun. Sampai di sini paham ya Kak? Bismillah. Selanjutnya yaitu melafalkan huruf hijaiyah bersambung berharokat syiddah. Nah, apa tuh syiddah Kak? Syiddah itu membaca ditekan atau ditahan selama 2 harokat. Contoh bacaannya ya Kak, ikutin Bu Dewi ya. Masa, sin atau sa-nya yang bertasydid. Bala, lamnya yang bertasydid. Lawa, wa-nya yang bertasydid. Asya, shin-nya yang bertasydid. Baiklah Kak, semoga kalian paham ya. Dan untuk tugas PAI-nya Kak, yaitu tuliskan 3 contoh huruf hijaiyah berharokat tanwin, sukun, dan syiddah ya Kak. Masing-masing berikan contoh 3 di buku tulis PAI ya Kak, dikerjakannya. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini Kak.